생일 축하합니다. 와, 아래에 우왕 따후니. 생일 축하해. 생일 축하해. Kumas Radio, the number one streaming radio in Indonesia. Masih di bulan Februari dan masih juga nih ada idola yang berulang tahun di bulan ini, Dreamers. Mungkin kamu sering menyapa dia lewat film-film yang dia perankan kali ya, Dreamers. Karena yang satu ini nih aktor nih. Dan senang banget nih karena DJ Kettle udah terhubung sama salah satu fansnya. Tapi sebelumnya DJ Kettle mau ucapin dulu Sengit Cukai Nam Juhyok. Dan sekarang DJ Kettle udah terhubung sama salah satu fansnya Nam Juhyok dari Nam Juhyok Indonesia ya. Ada Endang. Annyeong Endang. Annyeong. Hai Endang, kamu ini udah suka sama Nam Juhyok dari dia main drama apa sih? Waktu drama 2015. Wah, dari school 2013 ya, kamu udah jatuh 2015. Cinta sama... Oh, 2015, kamu udah jatuh cinta banget sama dia. Kalau misalnya, apa sih yang membuat kamu nih bisa suka sama seorang Nam Juhyok dari school, high school 2015? Peran apa sih emang yang waktu itu dia peranin? Awalnya itu kan dari dia jadi atlet berenang gitu kan. Dia itu di sana emang aktor baru gitu. Tapi aku menurut aku itu dia pesona yang beda sendiri gitu. Wah, jadi kamu menilai seorang Nam Juhyok itu memiliki pesona yang karismatik dan berbeda dari yang lain lah ya? Iya. Wah, kamu sendiri udah nonton semua drama yang dimainkan oleh Nam Juhyok? Hampir semuanya udah sih. Ah, sebutin dong ada apa aja tuh dramanya yang diperankan oleh Nam Juhyok. Super Friend. Terus Who Are You School 2015. Scarlet Hair Blue. Terus ada juga yang waktu jadi entes. Oke, ada di Cheese in the Trap ya? Iya. Oke, di antara drama-drama yang diperankan Nam Juhyok ada School 2015, Cheese in the Trap, Moon Lovers, gitu kan ya, Weightlifting Fairy Kim Bok Ju. Kamu paling suka dia memerankan drama yang mana nih? Yang terakhir jadi Jung Yeon Jung. Oh, itu di drama apa? Weightlifting Fairy Kim Bok Ju. Wah, berarti kamu pecinta drama itu juga ya? Endang? Endang, aku pengen nanya nih, gimana sih menurut kamu chemistry di antara Nam Juhyok nih sama Lee Song Kyung di Weightlifting Fairy Kim Bok Ju? Chemistry mereka itu keren banget gitu. Jadi selama kita nonton dia, berasa kita bukan lihat acting mereka, tapi emang beneran mereka itu sebuah pasangan. Kayak pacaran beneran ya? Tapi kamu percaya nggak sih kalau ada gosip yang mengatakan mereka ini beneran berpacaran di luar ini ya drama ini? Aku sendiri sih sebagai fans dia menganggap kalau itu acting, tapi kalau seumpama bukan terjadi, fans. Memang terjadi, lah yeah. Itu kabar baik sih ya. Oh, berarti kamu juga nge-ship ya, Lee Song Kyung sama Nam Juhyok. Bagus dong, sama-sama cantik, sama-sama ganteng ya. Nah, kan Nam Juhyok ini dulu punya cita-cita sebagai pemain basket, ini benar nggak sih? Iya, dulu waktu sekolah dia sempat punya cita-cita jadi pemain basket. Tinggi juga sih. Tapi karena dia cedera jadi nggak bisa. Walah. Makanya dia kemarin sempat ke LA kan buat nonton basket. NBA. Aduh sayang banget ya. Ya sudah semoga cedera itu bisa cepat sembuh lah ya, walaupun kejadiannya lama banget, tapi semoga ada mukjizat gitu biar Nam Juhyok bisa jadi pemain basket. Tapi setuju nggak kalau Nam Juhyok jadi pemain basket atau lebih suka dia jadi aktor aja? Jadi aktor aja ya. Jadi pemain basket jarang ketemunya. Iya, coba tahu kan sampingan gitu pemain basketnya bisa kan? Oh ya nih, kan Nam Juhyok sendiri juga pernah tampil di beberapa music video. Salah satunya itu di music videonya Akdo Musician. Itu benar enggak? Oh, benar banget. Ya, itu lagunya apa ya? Untuk lagu apa ya? Kan, jadi model di sana. Untuk lagu Akmu yang judulnya apa ya? Endang. 200%. Oh, yang 200% itu ya? 200%. Wah, lah itu Nam Juhyok loh ternyata di JKT baru ngeh. Soalnya itu emang penampilan pertama kali Nam Juhyok ya? Iya. Wah, lah. Nah terakhir Endang. Kan besok lagi hari ini lebih tepatnya Nam Juhyok itu berulang tahun. Kasih ucapan dong dari lubuk hati kamu yang terdalam untuk upah kamu nih Nam Juhyok. Nam Juhyok, semoga semakin baik actingnya. Amin. Bisa datang ke Indonesia dan selamat ulang tahun, makin baik semuanya ya. Amin. Nek, kamsahamnida. Makasih ya Endang ya, komawo. Radio streaming nomor 1 di Indonesia.